Kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Iryana Jokowi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin malam 6 Februari disambut hujan. Meski demikian, hujan kali ini membawa kabar gembira bagi para personel pengawal kendaraan roda 2 rombongan. Pasalnya, tim pengawal diajak makan Presiden Joko Widodo bersama. Momen kebersamaan Jokowi dan para pengawal sepeda motor santap malam bersama ini diabadikan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden. Setelah hujan-hujanan mengamankan perjalanan Jokowi dan Iryana menuju tempat makan malam, tak disangka-sangka para pengawal justru diajak untuk ikut makan bersama Presiden dan Ibu Negara. Disebutkan Iryana Jokowi meminta seluruh personel pengamanan untuk makan bersama. Seorang pengawal bernama Hervanto mengatakan momen ini merupakan kali pertama dirinya diajak Presiden Jokowi. Menurutnya para pengawal biasanya makan tak jauh dari kendaraan untuk mempercepat pergerakan mereka. Oleh karena itu ia sempat tak percaya saat diberitahu diajak makan bersama Presiden Jokowi dan Iryana. Anggota pengawal motor lainnya yakni Widi juga merasa bahagia atas perhatian yang telah diberikan Presiden dan Iryana. Dalam video yang dibagikan, para pengawal pengamanan melakukan makan bersama di rumah makan yang sama dengan Jokowi. Nampak mereka yang mengenakan baju pengawal duduk di meja makan yang sudah disediakan. Diketahui Presiden Jokowi dan Ibu Iryana berada di Provinsi Jawa Timur untuk melakukan kunjungan kerja. Jokowi dan Iryana diagendakan untuk menghadiri resepsi puncak satu abad NU yang akan diselenggarakan di Gelora Delta Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!